Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang budiman, pada kesempatan kali ini saya mau mereview atau mengulas tentang sebuah produk live sound card yang bisa digunakan di Android, HP ataupun juga bisa di komputer, yakni pada PC dan laptop. Simak videonya, cekidot. Baik sahabat, terima kasih yang selalu setia di channel ini. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak rugi, malah untung. Anda mendapat informasi-informasi mengenai elektronik, komputer, HP dan lain-lain dari channel ini. Maka yang belum subscribe silakan subscribe, aktifkan loncengnya jika merasa perlu di-share ke teman-teman. Baik, kita buka produknya seperti ini. Ada paketnya 3 kabel untuk penghubung ke komputer dan penghubung ke HP. Ini penghubung ke HP 2. Ini penghubung ke komputer dan ke sekaligus untuk charger ya, untuk ngecas. Itu kita ambil produknya ini seperti ini. V8 Plus Mobile and Computer Live Sound Card. Jadi ini bisa di untuk HP dan untuk komputer ya, kalau yang hobi audio atau berkaraoke dan lain-lain yang berhubung dengan audio. Jadi cukup mudah penggunaannya. Di belakang ini ada colokan mic dynamic mic, artinya mic yang pakai spool itu ya, mic yang besar. Nah, itu colok sini. Kalau pakai mic yang kecil, mic kondensor namanya, kondenser. Mic yang kecil atau mic clip on itu yang biasa dijepitkan di depan dada atau di bagian depan. Nah, coloknya ke sini. Terus ini headset ya, untuk memonitor suaranya. Headset, bisa headset HP, bisa headset laptop dan lain-lain. Colok ke sini. Ini earphone. Earphone ini ya kurang lebih lah sama ini dua ini. Output ya, output untuk monitor bisa ke speaker aktif atau ke itu ke komputer bagian LAN input ya. Nah, maksudnya ke situ atau ke speaker aktif yang lain. Ini komputer charge, ini artinya untuk ngecas. Ini colokan ini. Dicolok ke sini, terus ini ke casan atau ke laptop atau ke HP. Dia fungsinya langsung ngecas, langsung untuk koneksi ke komputer menjadi sound card ya. Lain kali akan kita bahas mengenai ini, jika dihubungkan ke komputer atau ke laptop. Terus ini accompany instrument, ini untuk input suara dari HP misalnya ya, dari komputer misalnya mau karaoke, di sini musiknya masuknya. Nah, ini colok sini, ini colok ke HP atau ke laptop atau ke komputer. Nah, begitu. Terus yang ini live 1, live 2, ini output, sebenarnya output kurang lebih sama dengan ini. Ini untuk merekam, cuman colok ke sini, ini ke HP kan, langsung masuk ke bagian input HP. Dia bisa merekam di HP atau
ke, kalau ke laptop itu ke bagian mic ya, nyoloknya, atau ke bagian input LAN. Nah, ini tombol power untuk mematikan dan menghidupkan. Ini hidup, sini mati. Ya, di sini tidak ada apa-apanya. Terus bagian atas ini panel-panelnya. Ini volume mic untuk membesarkan, mengecilkan suara mic. Ini echo ya. Echo reverb di sini. Ini treble, nada tingginya. Ini bass, nada rendah, nada sedang di sini diatur. Ini record, artinya untuk pengeluaran ini ya. Lab 1, lab 2. Nah, untuk volumenya record. Ini musik. Nah, untuk mengatur musik ini instrumen. Ini volume monitor, monitor ini sama ini. Nah, untuk pengatur penguatannya. Terus ini untuk suara ya, mode suaranya. Nah, ini mode suara, ada yang kayak suara cewek, suara raksasa gitu di sini. Ini tinggal pencet-pencet pilih. Ini ada suara lagu-lagunya juga di sini, jika ditekan akan muncul lagunya. Oke, kita lanjut tes. Kita pengetesan ya. Oke. Saya menggunakan speaker ini. Speaker Bluetooth ya. Speaker Bluetooth karena ini sudah Bluetooth ya, cuman ini tidak konek ke sini, saya pakai ini colok. Kalau ke HP langsung bisa konek ke Bluetooth, nanti dicoba itu. Jadi ini power speakernya, saya pakai power bank. Mode. Kita pilih yang lain. FM mode. AUX mode. Nah, AUX no, berarti ini kita colok ke sini bisa, ke sini bisa, ke sini ya. Terus mic-nya saya ada mic eksternal yang buatan sendiri ya, mic eksternalnya. Colok ke mic kondensor. Ya. Monitor. Ya, masuk ya. Ini penguat mic-nya. Penguat mic. Halo, halo. Tes. Tes, tes, tes. Satu. Ini echo. Satu, tes, 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 satu, satu, ini volume monitor, satu, tes, satu, satu, ini tidak pengaruh karena tidak ada musik ya, tes, ini juga tidak, ini bass, ini tidak ada musik, tidak pengaruh, ini bass, tes, satu, 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 nah, treble, tes, tes. Ini suara-suara rubah suara ya. Satu, dua, berubah suaranya. Tes, 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 tes. Untuk mematikan ditekan tahan sampai mati lampunya. Nah. Suara tembak. Ini vocal out nih kalau karaoke untuk menghilangkan suara ya.
Lalu tes ini untuk nada seperti MC. Nah, begitu sahabat. Coba kita tes Bluetooth-nya pakai HP ya. Oke. Kita tes nyalakan Bluetooth. Nah, dia langsung ada ini V821 itu ya. Ditunggu sampai terhubung. Nah, sudah terhubung. Tersambung ke audio. Kemudian kita coba putar musik ya. Kita cari yang musik yang non copyright ya, biar tidak di mana nih. Kita pilih volumenya belum. Ini musik. Nah, jadi musik harus dinaikkan ya. Ini dua fungsi, monitor sama musik. Jika Anda ingin merekam menggunakan live sound card ini, bisa menggunakan kabel penghubung HP. Tuh. Ini kita colok ke live 1 atau live 2 sama saja, tinggal dipilih. Yang ini kita colok ke lubang headset di HP. Nah, itu ya. Kemudian mic sudah terpasang ya. Kita nyalakan rekaman yang ada di HP kita. Mic eksternal digunakan untuk merekam audio. Jadi kita tes ya. Ini rekornya dinaikkan dulu, volume juga tidak apa-apa. Halo, tes. Nah, itu nampak bahwa rekaman masuk. Begitu, cek. Ini dimatikan juga, cek. Nah, echo ditambah echo dikurangi.
Nah, begitu ya. Cek, kita save dulu hasilnya. Demikian sahabat cara ngerekam. Misalnya sambil kita muter musik ya. Miss. Nah, musiknya tadi. Rekamannya bersih, Anda harus pakai HP 2, satunya untuk musik, masuk ke sini ya, instrumen, accompany instrumen ini, atau bisa pakai laptop atau komputer, itu masuk ke sini, jadi musiknya bisa bersih. Kalau ini tadi kan musik dari speaker ini ya, masuk ke mic. Kalau di sini langsung live. Bisa bersih rekaman musiknya seperti aslinya. Oke sahabat, demikian review V8 Plus Mobile and Computer Live Sound Card.